Belakang coba Bu Ikar. Kenapa? Coba lihat ke belakang. Oh, ih. Le, kok bisa begitu? Iko rame-rame. Rame-rame. Didorong sama itu, perahu. Oh, didorong sama perahu. Assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini aku dan keluarga besar SD ITIM Darul Ulum Depok sedang berada di Pintu Stilu Pangalengan Bandung dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Terima kasih atas perhatian yayasan yang sudah memfasilitasi sehingga kami bisa sampai ke tempat ini. Kami berangkat dari Depok jam 5 subuh, namun baru sampai jam 12 siang. Lama juga ya. Bukan karena macet, tapi karena kami lama di rest area dan tempat lain. Alhamdulillah sampai. Setelah masuk area ini, kita harus menggunakan perahu melewati situ untuk mencapai ke restonya. Pas banget nih, di jam makan siang dan kita juga mau sholat. Perahunya cukup lumayan banyak dan setiap perahu kapasitasnya 10 orang. Ayo! Dadah! Halo Bu Nino, Bu Sari, semangat. Wah, Bu Sari berani banget. Stilu menyuguhkan suasana alam di tengah hutan pinus rahong yang sejuk sambil mendengar mericik aliran sungai Palayangan yang menyenangkan. Nah, kita sudah hampir sampai nih. Ini area restonya, sekaligus kita bisa sholat di tempat ini. Di sini kita akan mengambil paket flying fox, paintball, dan rafting. Kita mau foto-foto dulu Subhanallah, pemandangan dari atasnya bagus sekali. Di sini sediakan tenda juga loh jika kamu ingin menginap. Nah, ini dia area restonya. Makannya situ ya Mbak ya. Buat kamu yang ingin sholat, ada musola mini di atasnya. Kita lihat dulu makanannya apa ya. Makanannya prasmanan ya. Waduh, Pak Ipo udah duluan. Oh, nasi belum. Nasinya belum mateng, jangan dulu. Panas. Masih ngebul. Kedengeran gak ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Ada yang kosong gak di sini? Nah, kita aja makan di sini. Pemandangannya danau. Kita masuk vlognya, Bu Ikan. Halo, kita makan di sini ya. Pinggir danau enak ya. Lama-lama hujan gede aja. Sambil makan siang, kita menyelenggarakan acara door prize. Kita tunggu ya. Siapa ya yang dapat? 16. Botol minum. Alhamdulillah. Bu Dewi. Saya.
siapa ya? Wikar 15. Alhamdulillah aku dapat nih. Wikar rajin masak. Bikin ceplok telur. Konten memasak, Wikar. Alhamdulillah aku dapat teflon. Yuhu. Sekarang saatnya berselfie sendiri ya. Nah, sekarang saatnya kita briefing dulu untuk pembagian kelompok. Kelompok Flying Fox atau kelompok Rainbow. Nah, ini dia yang Flying Fox. Sekarang kelompok paintball. Siap-siap ya. Siap-siap pakai kostumnya ya. Alhamdulillah kostumnya ini bersih dan tidak bekas orang loh. Saatnya beraksi kelompok hitam dan kelompok biru. Siapa yang menang ya? Dapat bendera. Nah, berikutnya saatnya kita rafting. Pose dulu sebelum mulai. Selanjutnya kita mulai menyeberangi situ Cilunca lagi ya. Eh, sanalan, selamat jalan, hati-hati. Hati-hati. Ya, di sana belakang. Depan-depan tetangga. Tetangga. Hai. Tetangga depan. Busri. Tetangga depan. Busri Nurrahman. Hai. Oh, berani banget diri dia. Tunggu nih, ada yang minta difotoin dari tadi nih. Oh, ini abang dayungnya belum. Dibantu pakai perahu kayu di belakang. Ini sampai mana? Masih jauh ya? 1,5 jam bu kita kayak gini. Ya Allah. Pak Ipul tadi mau minta itu, ayo. Tetangga dong. Ayo. Duluan. Hati-hati ya, di depan itu ada. Belakang coba Bu Ikar. Kenapa? Coba lihat ke belakang. Ih, leh kok bisa begitu? Iko rame-rame. Rame-rame.
Oh, didorong sama perahu. Sengaja banget. Biar cepat sampai tuh katanya tuh. Iya. Oke. Selanjutnya dari situ Cilunca kita jalan sedikit menuju Sungai Palayangan. Wow, deras sekali airnya. Eh, jangan diinjek Bu, pelan-pelan. Aduh, kita menelusuri. Duh. Ini kan depan. Iya, awas ya. Hati-hati. Aduh, itu ngeri. Ayo. Tadi bagus tadi loh. Pemandangan. Pegang yang kuat HP-nya. Bicara yang ngerti dah HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata gitu. Sudah mulai. Oke, pegangan lagi. Udah nih. Meter lagi kita aja. 100 lagi. Semeter. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Makasih. Kita sebentar lagi sampai ya. Wah! Enggak akan puas pengen lagi. Alhamdulillah kita sudah sampai dengan selamat. Pause dulu. Sekarang kita mau balik. Sudah disediakan mobil pick up-nya. Di dalam mobil pick up sudah ada yayasan kami Bu Haji Bahija beserta suaminya. Dari mobil pick up kita bisa melihat pemandangan kebun teh yang indah sekali. Iyalah wajah-wajah kedinginan. Kita balik lagi naik perahu. Dingin banget. Ini wajah-wajah kedinginan. Baji, kedinginan ya? Ya, pegang dong ya, ayam ya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.